Bodohnya aku melepaskanmu, sesal yang ku rasa menghantui diriku. Hai, hai semua, saya Aina Abdul. Saya adalah singer-songwriter di Malaysia, berumur 27 tahun. Songwriter, lagu apa yang selalu Aina buat? Aina ketengahkan lagu-lagu genre balada. Aina artis independen. Aina yang tulis lagu Aina sendiri. Aina yang Aina dan team Aina, very small team, kita juga produce lagu tu sendiri. Okey, lagu apa tu? Lagu yang Aina, orang mula kenali diri Aina dengan lagu yang bertajuk Sumpah. Sumpah semalam. Sumpah itu alhamdulillah berjaya ke AJL 32 hari itu. Walaupun Aina tak menang, tapi it's a good platform untuk artis macam Aina lebih dikenali. And selepas keluar daripada AJL hari itu, banyak sangat Aina buat lagu. And kita nak masuk bulan 8. Aina akan release 2 buah lagu lagi. Apa harapan harapan untuk selepas ini kan? Suara tahu-tahu lagi dah pandai buat lagu sendiri. Suara pun sedap. Jadi apakah impian Aina sebagai penyanyi? Aina akan teruskan keluar lagu-lagu yang untuk ketengahkan diri Aina. But at the same time, Aina juga dalam projek buat untuk lagu untuk artis lain. So, dua nama yang Aina boleh share yang kita orang tengah bekerjasama sekarang ni adalah senior Aina sendiri, Ellie Mazlin dan juga Ernie Zakri. So, insyaAllah semoga semuanya berjalan lancar. Pihak sana happy, Aina pun happy. Lagu tu insyaAllah release by this year, insyaAllah. Selalunya kalau penyanyi ke artis ke, dia ada macam, dia akan jadi bukan sekadar artis sajalah, dia akan jadi pembicara ke, pelakon ke. Bagi pihak Aina, anda rasa Aina nak ke jadi pelakon ke, jadi apa, pengacara ke, ataupun apa-apa sajalah yang mengenai dengan industri seni kan? Saya, Aina Abdul ni, kalau diberi peluang, saya akan give my 100% commitment. Sebab saya tahu susahnya nak appear dekat TV selalu, susahnya nak dapat peluang untuk lebih dikenali, berada di hadapan. So, apa saja peluang yang orang bagi, call Aina, I will answer it. InsyaAllah kalau kena dengan jadual Aina, watak tu kena dengan diri Aina, I will go for it. Tapi for the time being, Aina fokus diri Aina sebagai singer-songwriter and composer. Okay, projek terbaru apa dan perkembangan terkini? Projek terbaru itu adalah yang Aina cakap tadi, iaitu 2 buah lagu yang Aina akan rilis pada bulan akhir bulan 8 ni. Tarikh itu kita rahsiakan. Comeback kali ni lebih agak berbeza daripada yang sebelum-sebelum ni Aina rilis. Sebelum ni Aina ketengahkan genre balada. So, sekarang ni Aina akan ketengahkan genre yang lebih rancak supaya Aina dapat attract more younger audience untuk dengar muzik-muzik Aina. Okay, Aina, apa orang kata, umur Aina berapa? Saya sebenarnya 27 tahun. saya tak muda sangat. Okay. belum berkahwin lagi lah? No. Apa belum? Dah berpunya ke? No. Belum. Okay, dekat mana orang nak dapat tahu cerita pasal Aina ataupun perkembangan terkini? Macam contoh Instagram ke Facebook ke, kat mana? Saya ada, korang semua boleh jumpa Aina di semua social media platform. Aina ada YouTube channel Aina sendiri, Instagram Aina, Aina Abdul, Twitter, Facebook, semuanya dengan Aina Abdul. Yes. Banyak juga yang tanya Aina dulu, kenapa come out dengan kontroversi waktu Aina nyanyi di AJL dulu. Aina, penampilan Aina, Aina menyanyi dalam baju yang berdarah. Time tu agak hangat perkatakan bahawa performance Aina itu simbolik untuk orang bunuh diri. Tapi sebenarnya and lagu, video tu juga di blog daripada di account media. Jadi Aina sendiri, you know, bila Aina dapat peluang untuk explain
dengar penjelasan daripada Aina sendiri, I will do it. Performance Aina itu, itu adalah simbolik. Saya sebagai penulis lagu, saya sukakan idea yang luar daripada jangkaan. And darah itu, walaupun keluar daripada leher saya, itu simbolik hati saya yang terluka. Sebab lagu Sumpah yang saya tulis itu, saya sebagai seorang pasangan yang menyesal kerana tinggalkan kekasih saya. So itu bukanlah maksudnya saya nak kejar publicity ataupun kontroversi, but itu adalah tafsiran saya dalam lagu saya sendiri. So kalau orang salah tafsir lagu tu, itu pandangan mereka sendiri. Aina tak boleh stop mereka daripada bercakap, but Aina sendiri, I will always say that intention Aina itu jujur, dan Aina bukan mengajak orang untuk melakukan perkara yang tak boleh dan salah di sisi undang-undang. Kalau macam dia adalah daripada pihak kita sendiri, kita perlu ambil dari yang orang kata perkara yang positif lah daripada side tu kan. Jadi macam bagi pihak Aina, Aina adalah untuk menyatakan atau memberikan satu karya yang rasa macam sendi dalam jiwa lah, nak menghasilkan sesuatu kan. Jadi salah tafsir lah di antara penonton ya. Biasalah orang Malaysia kan, suka benda macam tu. Okay, lagi ada. Just Aina juga nak cakap yang kadang-kadang orang macam sebabkan single Sumpah tu, kenapa Aina nak menyanyikan lagu-lagu yang dia punya message lagu itu lebih kepada social issue. Lagu Sumpah dulu sebenarnya kisahnya adalah pasal mental health. Kenapa Aina perlu menyanyikan pasal depression, mental health, dan lagu kedua saya Semalam adalah pasal emotional abuse dan domestic violent. Kenapa saya mengangkat isu-isu itu? Kerana saya penyanyi umur 27 tahun, saya ingin menyanyikan lagu isu yang kena dengan jiwa saya dan kena dengan umur saya. Saya rasa saya sebagai singer-songwriter yang baru, saya harus angkat isu-isu ni, sebab saya rasa kalau saya tak mula ataupun artis lain tak mula, orang akan sentiasa anggap mental health itu satu benda yang negatif. Orang itu gila, orang itu ini kan. Jadi saya cuba untuk ketengahkan message di sebalik mental health tu, it's actually very beautiful. They are still human being, cuma perlu diberi lebih kasih sayang. Mari menonton di UTV Media Malaysia.